Indonesia. Tepuk tangan buat kawan-kawan. Ratusan buruh menggelar aksi demo di depan kantor Wali Kota Batam pada Senin 25 September 2023. Setidaknya ada 6 tuntutan yang disuarakan mereka, salah satunya soal kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15%. Mereka juga tetap mengutarakan tuntutan mengenai keadilan untuk masyarakat Rempang Galang meski menghilang dari poin tuntutan. Dalam orasinya, perwakilan buruh Ramon Fatra mengatakan keadilan untuk masyarakat Rempang Galang menjadi salah satu tuntutan mereka. Pasalnya, buruh berpedoman terhadap asas keadilan. Ia menyebut di mana ada ketidakadilan, maka hal itu harus disuarakan. Mereka menegaskan bahwa warga tak menolak investasinya. Akan tetapi, mereka tak ingin ada ketidakadilan dampak dalam investasi. Sebelumnya, dalam surat rujukan unjuk rasa buruh ada 7 poin tuntutan yang dibawa. Poin ketujuh adalah keadilan untuk masyarakat Rempang Galang. Namun, setelah surat persetujuan itu unjuk rasa dikeluarkan, poin ketujuh tidak ada. Menanggapi hal tersebut, Ramon mengatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Ia pun membantah ada tekanan dari luar. Ramon menyebut jika buruh tetap independen dan menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kawan-kawan yang saya hormati seluruhnya, hari ini kita bisa melihat dengan Omnibus Law, pemerintah bisa saja mengambil tanah milik kita. Dengan Omnibus Law, bisa saja tanah yang kita miliki diganti rugi ataupun diganti untung dengan alasan program strategis nasional. Ini yang menjadi pemikiran, ini yang menjadi alasan kenapa sampai hari ini kita tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan sampai nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, saat mereka bekerja, mereka terimbas dengan Omnibus Law. Kontrak berulang-ulang, upah tidak naik, outsourcing merajalela. Pekerja yang tadinya kontrak jadi harian, upah yang jadinya bulanan jadi harian. Ini yang menjadi concern kita. Makanya salah satu tuntutan kita minta tahun depan upah minimum harus naik 15%. Kenapa? 2 tahun kita COVID. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.